Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian. Saya Vlog hadir dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada di Pasar Loak Poncol yang selalu nanti. Saya mau mereview salah satu toko di sini, yaitu toko Buana Jaya di tokonya Bang Acong. Nanti di sini spesialis kamera juga proyektor dan juga tripod dan aksesorisnya nanti kira-kira ada apa aja. Yuk langsung aja reviewnya. Kita langsung ketemu Bang Acong. Selamat sore Bang Acong, sehat ya? Alhamdulillah sehat nih. Ini ada kamera apa nih Bang nih? Ini normal? Jerman punya. Jerman, mereknya apa nih? Bagus-bagus. Wih, ini barang vintage Bang ya? Wah, tuh. Iya. Banyak, baru datang barangnya. Baru datang. Banyak, belum dibukus-bukus tuh, belum dibuka-buka. Belum buka. Bang, subscriber saya ini suruh nge-review proyektor nih Bang, proyektor bekas tapi yang masih layak pakai gitu Bang. Kira-kira Abang nyediain nggak? Ada nggak Bang? Ada. Ada. Ada ya? Nah, boleh Bang. Nanti proyektor Bang. Koleksinya Bang Acong, banyak banget tuh kamera nih. Bang Atong biar nyiapin proyektornya dulu, saya mau review tripodnya nih. Di sini ada tripod nih. Ini ada tripod Felbon CX60. Felbon. Bang, Felbon kena berapa nih Bang? 150 ribu aja sob nih. Cuma 150 ribu aja nih. Kondisinya masih normal, nggak ada cacat, nggak ada minus. Cuma minus pemakaian aja, cuma kotor-kotor di debu, dilap lagi, nanti bisa mengkilap lagi nih sob nih. Cuma 150 ribu nih sob nih, Felbon kan ini. Felbon serinya CX640, 150 ribu. Dan ini ada Takara Eco 193, karena berapa nih Bang? Takara ini 100 ribu aja nih, 100 ribu aja Takara 100 ribu. Takara 100 ribu. Canon. Mesin CCTV. Iya. Normal Bang ya? Normal. Yang harga 1 jutaan per set juga ada. Proyektor tuh, ada merek Sanyo. Pada ini normal Bang ya? Normal, bisa dites. Dan Sanyo ada. Sanyo Asan nggak ada. Ini rata-rata kena berapa Bang? Yang mana? Yang mana dulu Sanyo-nya nih? Sanyo nya 1.200.000. Ini Sanyo yang itu ya, yang mana itu ya? Ya 1.200.000. Normal Bang ya? Normal. Kalau yang atasnya? Hah? Atasnya itu, yang atasnya kalau yang atas? Sama, harganya itu Panasonic, yang pojok. Satu atau dua ya? Ya. Oh, yang bawah ini? Yang bawah lagi Acer. Harganya berapa? 1 juta. 1 juta. Ada kamera analog. Thank you.
Bang, dari sekian banyak kamera ini, ada yang masih normal, Bang? Yang siap pakai, Bang? Bagus semua. Bagus semua, ya. Dia kan analog, Bang, ya? Ya kan, ya? Ini yang digital. Oh, digital, udah digital, ya? Ya, oh, yang analog ini. Oh, yang analog sini. Ini yang analog yang agak model lama. Oh, ini udah di SLR, Bang, ya? Di SLR, ya? Ya. Digital. Harga kisaran dari berapa sampai berapa, Bang? Hah? Harganya kisaran dari berapa? Bervariasi. Variasi. Dari 1 juta sampai 3 juta ada. Ini harga dari 1 juta sampai 3 juta. 3 juta. Ini harga segitu udah siap pakai, Bang, ya? Iya. Siap pakai, ya. Lensa-lensa juga ada tuh, lensa. Tas kamera juga ada nih, tas-tas Canon. Proyektor Monsa. Itu ya. Oke. Ya, ya, ya. Makasih banyak, Bang, ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Oke, sahabat yang vlog. Kalau saya lagi ada di pasar lo. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Siap, Bang. Ya, dan Bang siapa namanya nih? Pak Edi. Bang? Pak Edi. Pak Edi. Bang Edi sini menjual berbagai macam tas nih. Dari mulai tas pinggang, tas selempang, tas bumbung, dan tas belanja juga nih. Koper-koper ada, Bang, ya? Koper, koper. Koper nggak ada, ya? Tas gunung juga ada. Harganya variatif, Bang, ya. Harga kalau yang tas-tas begini, tas lempang begini 100 ribu. Ini 100 ribuan zat ini. 100 ribuan. Yang mana? Oh, yang gede. 200 10. Ini sama agak kurang. Yang bawah ini 250.000. Ini sampai dalam sana, Bang? Iya. Ini, Bang. Itu juga. Nih, ada Gasper juga nih. Gasper 15 ribuan. Gasper 15 ribuan. Itu temennya juga, ya? Sama jaket-jaketnya juga. Gasper ini berapaan, Bang? Ini 25 ribuan. Ini jaket-jaket, Bang, ya? Barang impor. Bang, impor, ya? Saya pakai lah. Saya branded, saya akan branded. 200 ribu. Jaket berapaan? 200. Sama harganya? Nah, jaket 200 ribuan. Itu temennya juga? Iya. Wis. Banyak kita.
berapaan? Dua ribuan. Bang Edi ya? Bang Edi kan namanya kan? Iya. Terima kasih banyak Bang Edi ya. Semoga sehat selalu, dagangnya laris manis. Sama. Amin. Ya. Nih.